Aduh, kok lu kok licin sih? Satu, dua, tiga. Halo teman-teman. Oke teman-teman, ini mumpung aku di sini sendirian, Kak Adit itu di bawah. Aku udah nemuin fakta-faktanya tentang yang ngeprank teriaku itu. Ini dia. Pelakunya teman-teman, jadi nanti ini pelakunya. Mana nanti kita lakban dulu. Yang penting. Nah, itu dia pelakunya teman-teman. Itu aku juga kasihan Mas Lutfi. Kemarin aku suruh itu benerin drag-nya. Jadi kita grebek Kak Adit. Oke. Oke. Mumpung Kak Adit di bawah ini. Tapi tadi Ayah sama Henin malah keluar itu enggak tahu di mana. Oh ya teman-teman, pertama-tama aku mau grebek tim. Soalnya Om Heru, Om Ali juga terlibat. Oke yuk, pertama-tama kita grebek tim dulu yuk. Oke. Yuk. Ya ini nih pelakunya ini. Om, kemarin Om Heru sama Om Ali juga ikut ngeprank aku toh. Aku udah lihat videonya loh. Nih. Om Heru. Om, kemarin juga ikut ngeprank toh, Om. Aku udah lihat videonya loh. Apa? Oh, ngeprank drakku itu loh. Enggak bisa ngelak. Aku udah tahu semuanya. Enggak tahu kok. Nih. Mana? Coba tanya Om Pelos aja. Iya ya Om ya. Oh, iya Om Pelos juga ini kayaknya ikut-ikut juga ini. Oke, nah kok pada di sini deh. Mas Lutfi kasihan loh. Kemarin aku udah kelihatan di sini toh. Iya sih. Lah iya. Tapi Mas Lutfi kasihan itu. Udah aku suruh benerin motor drag-nya. Lah kan yang ngerekam toh, Mas. Gimana sih ini? Oh. Berarti coba tanya ini sama ini. Oh, Om lah Kak Adit mana? Tahu tadi keluar. Ya udah Om, sekarang gantian Om Ali sama Om Heru prepare kamera, ayo. Rekamin aku. Iya. Ngeprank Kak Adit apa? Iya, yang ngeprank Kak Adit mau nuntut Kak Adit aku mah. Oke ya. Yalah, aku mau. Iya, ya. Ayo. A few moments later. Om, udah on, Om. Udah on. Oke, oke. Bentar. Oh iya, kayaknya Kak Adit tadi anu apa? Pergi pakai sepedaku, mumpung Kak Adit pergi pakai sepedaku. Aku balas dendamnya pakai motor dragnya Kak Adit aja, kita keluarin. Om Pelos, tolongin aku ya Om Pelos. Keluarin motor dragnya Kak Adit. Iya. Oke, yuk. Oke, yuk. Ayo. Nah ini kan mumpung Kak Adit belum pulang. Ayo Om, kita keluarin Om. Ini aja Tim. Iya, udah toh. Oke. Lah gini toh Om, dia kan bisa. Iya. Udah ya Om, makasih Om. Oke. Iya. Oke, lah gini kan nanti aku bisa pura-puranya. Lah gini. Wah. Mantap, ini tinggal nunggu Kak Adit. Oke teman-teman, sebelum nanti aku mau interogasi dan aku giniin motor drag-nya. Kan Kak Adit panik nanti. Dim, jangan Dim. Ya, nanti aku ngaku. Lah gitu. Nanti aku manggil Kak Adit dulu. Siapa ya yang kemarin mereteli drakku ya? Yang ngeprank aku siapa ya kira-kira? Apa, Hah? Oh, ada Kak Adi ternyata. Siapa yang mereteli drakku ya tengah malam? Apanya siapa? Ngaku enggak, Kak? Yang mereteli drakku siapa, Kak? Wah. Ya aku, tapi kan enggak aku tok. Loh, kan Ayah pergi. Loh ya, jangan Om Di. Yang penting kan udah ketemu pelakunya. Aku eset. Aduh, kok lu kok licin sih? Wah, iya ngaku dulu enggak, Kak? Kan aku udah ngaku. Katanya Ayah kalau punya salah harus apa, Kak? Tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Selain tanggung jawab apa dulu, Kak? Apa, Kak? Apa? Ya minta maaf lah. Oh ya udah aku maaf kemarin ngeprank kamu tapi ya. Kan bukan aku toh. Oh iya. Tok. Loh kan Ayah enggak ada kok. Ya. Oke, yaudah, maafnya sudah. Ya udah. Sekarang tinggal apa, Kak? Apa? Tanggung jawab. Iya, betul.
banget sekali. Apa lu, wah, kamu tuh reporting no. Tanggung jawab papa kena udah minta maaf. Tanggung jawabnya? Yaudah nih sana buat beli jajan sana udah kan tanggung jawab. Yaudah nyanyi sana beli jajan. Udah sana beli jajan kan aku udah tanggung jawab. Mau kemana kak? Yang ku mau bukan ini kak. Nih, yang ku mau bukan ini kak. Nyalah, di sana apa lagi lu? Aku minta maaf udah, tanggung jawab juga udah. Ya sana beli jajan, udah terus selesai. Kamu tunggu sini dulu aja ya kak. Nggak mau. Nah, assalamualaikum. Dim, hei, Dimas. Hancur apa lagi itu bocah itu? Wah, yang mana aku tau. Padahal sama ayah lu ya nggak tahu teman. Tuh malu juga sama meru ikut-ikutan malah. Sesukanya bilang kedua belah pihak itu cepur rambut juga itu kok. Netral, salah bisa bener bisa. Uri itu lah curang. Ini apanya coba yang rusak tadi? Untung nggak diperhatiin. Kak, kalau tanggung jawab cuma sekedar omongan tuh pasti bisa turun lagi, kak. Itu siapa? Ya, ini aja lah, kak. Ini kenapa? Kalau tanggung jawabnya diganti ini. Lah kok bisa kan punya kita berdua? Kok ganti ini? Ya kan tanggung jawabnya ganti ini, kak. Oh, kamu mau ini ayamnya? Iya. Ya udah isinya buat aku. Ya kan tepungan kita berdua, kak. Terus apa? Ya kan memang. Oke, kalau kamu nggak ngasih ini, ya kamu nggak aku maaf ya. Lah, malah bisa syaratnya kayak gitu. Loh, ya kan terserah aku, kak. Harus tanggung jawab kan kamu. Kan punya berdua, kan aku maaf udah. Nah, kalau tanggung jawab kan, ya itu nanti urusan nanti. Ya udah, nggak aku maafin, toh. Lah, kok curang gitu? Kan yang laporan kan ayah juga ikut. Loh, ayah juga gitu, besok lagi. Juga ikut. Itu Om Ali kan udah ngerekamin. Besok ayah juga aku kasih pelajaran lagi. Om Pelos, ayo. Om Pelos, jangan nolongin aku. Oh. Nah, ya. Ayah kan belum, bahaya. Kan udah bisa. Bilang, besok aku kasih pelajaran sendiri. Allah. Ya, intinya itu mau kasihin ke aku enggak? Kalau enggak ya udah, enggak ada maaf, tak? Enggak dimaafin, masa masih punya dosa. Lah iya. Udah nih lah, nyanya. Oke, deal. Gimana, maafin enggak? Deal enggak? Yaudahlah, iyalah. Walah, ternyata ada kakak yang sangat baik hati, walah. Ya teman-teman, tinggi banget dan tanggung jawabnya lo, walah. Keren banget teman-teman. Ini tuh rencana aku tuh, kalau cukup ya mau buat, motif draku. Terserah kamu tuh, cincin. Oke, yang penting makasih ya kakakku yang paling baik, walah. Siapa yang gak mau punya kakak kayak gini? Cukup, kalau enggak, itu lo paling ada berapa? Ya aku tabung lagi toh. Enggak, mending dulu ya. Oke. Ya. Ya, minal aidin wal faizin ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, isinya berapa ya? Ya udah, aku pecah aja. Ntar gini. 1, 2 teman-teman, setuju nggak kalau aku ini banting sekarang? Aku soalnya juga teman-teman bingung ini cukup nggak ya buat motif draku? Kira tanpa basa-basi. 1, 2 banting sekarang nggak ya? Cuma nggak apa-apa lah. Nana. Aduh. Wah, udah lah. Banyak men. Ini mesti kan aku yang banyak nabung ini. Oh, aku dong. Loh. Ye, makasih ya Kak THR-nya. Ye. Minal aidin wal faiz. Minal aidin wal faiz. Selamat maaf lahir dan batin. Lah, gini kan aku maafin tuh Kak dari tadi tuh. Terus saya nanti kamu ngapain? Curang kalau kayak gini, masa kamu semua? Ya nanti aku kasih pelajaran 5% nih sebagai adik yang baik nih. Mohon maaf ya.
rupiah, bukan 5%. Eh, ya harus bersyukur kak, punya uang dong. Ini ada 1% ini. Ya itu lama-lama nanti bisa jadi uang segini loh kak, kalau kamu tabungin. Ini tuh nggak ada punya aku juga di situ. Kalau buat keropan. Makasih ya kak. Kira-kira buat beli apa ya? Rumah, mobil, pesawat aja deh. Pesawat, mana cukup ya? Ya udah deh, jet pribadi aja. Nah itu lah, sana lah, nikmatin sendiri aja lah. Oke. Rezeki anak soleh. Oke teman-teman, dengan uang segini kira-kira aku bisa modifikasi apa ya di triaku itu? Kayaknya sih, apa ya? Komen di bawah ya, bantu aku. Wah, rezeki anak kena prank. Ini Kak Adit sudah. Besok gantian ayah ini. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya ini. Nanti kayak apa ayah ini. Pokoknya ini ayah lebih anunya, lebih meriah. Oke teman-teman, kira-kira uang segini bisa buat nambahin modif apa lagi ya ke triaku? Oke. Om Belas, tolong ini masukin draknya lagi om. Nanti ini aku mau bersih-bersih ini, mau nyapu. Oke, taruh ini dulu.